Halo Sobat Bola Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai, pelatih PSM nilai Persija jeli dalam berjudi, tegaskan pemain asing tak selalu lebih baik dari lokal. Bernardo Tavares memberi pujian bagi Persija Jakarta usai PSM ditahan imbang. Persija Jakarta bermain imbang 1-1 kala menjamu PSM Makassar pada pekan pembuka Liga 1 2023-24 di Stadion Gelora Bung Karno, Senin 3 Juli malam waktu Indonesia Barat. PSM sempat unggul lebih dulu melalui Kenzo Nambu, hingga akhirnya babak kedua kedudukan jadi 1-1 setelah Rio Matsumura mencetak gol perdananya untuk Macan Kemayoran. Bernardo Tavares selaku pelatih PSM menyebut bahwa Persija merupakan tim yang jeli, dan berani dalam berjudi ketika mempercayakan skuad mereka penuh dengan pemain muda. Persija memiliki pemain yang bagus, banyak pemain-pemain lokal yang bagus, dan mempunyai potensi. Saya kira mereka melakukan pekerjaan dengan bagus. Persija mengembangkan pemain lokal, ucap Tavares. Banyak pemain bagus di sini. Saya lihat apa yang Persija lakukan, mereka jeli, mereka berjudi untuk mencari pemain-pemain lokal yang bagus, sambung pelatih asal Portugal ini. Yang menarik, Persija jadi klub yang belum melengkapi pemain asing untuk musim ini. Selain itu, pada laga kontra Juku Eja, hanya Rio Matsumura yang berstatus sebagai pemain asing. Saya coba ulangi kembali apa yang saya katakan di konferensi pers sebelumnya, bahwa tentang pemain asing, mereka tidak melulu lebih baik dari pemain lokal. Saya bisa bilang itu yang terjadi di Persija, tegasnya. Nah itu dia Sobat Bola Mania untuk update kabar kali ini, bagaimana pendapat kalian Sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.